Pekerjaan peningkatan jalan RT2, Desa Sungai Terap, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjab Barat, menjadi sorotan oleh masyarakat setempat. Pekerjaan yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2022 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat, yang dikerjakan oleh pelaksana CV Vima Pratama dengan nilai pagu Rp200 juta. Masyarakat setempat menilai bahwa pekerjaan tersebut belum sesuai dengan harapan masyarakat. Beginilah suasana jalan RT2 Desa Sungai Terap, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjab Barat yang menjadi keluhan warga. Ketua RT 02 Desa Sungai Terap, Tarmizi, mengungkapkan kekecewaannya atas pengerjaan jalan di wilayahnya tersebut. Menurutnya, pembangunan jalan itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, karena beberapa bagian badan jalan sengaja tidak dilakukan penimbunan, sehingga rumputnya masih tampak tumbuh di tengah badan jalan tersebut, bahkan pengkilasan pengerasan jalan hanya dilakukan sekali lewat saja. Selain kecewa terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan RT2 Desa Sungai Terap, Kecamatan Betara, Tarmizi juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan Sujangi menuju Jalan Haji Ali, Desa Sungai Terap, Kecamatan Betara, yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2022 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat yang dikerjakan oleh pelaksana yang sama. Dirinya menilai pengerjaan ini belum sesuai dengan yang diharapkan, karena belum lama dikerjakan, jalan sudah banyak yang retak. Terkait hal tersebut, dia berharap agar kualitas pembangunan yang dikerjakan dapat ditingkatkan. Gak gelombang. Setahu Bapak kemarin ini ada digilas gak jalan ini sama alat ini? Ada, digilas ada. Digilas ada, cuma sekali lewat aja, sekali balik langsung pulang lagi gitu. Oke. Kalau menurut pandangan saya, Pak ya, sebagai warga RT 02 ini, jalan ini belum sesuai, Pak, kalau pandangan aku lah, karena tanah yang ditimbun itu yang tengah ini masih belum kena, Pak. Masih rumputnya masih timbul tuh, ha. Yang ada ini kan masih ada rumputnya timbul. Nah, jadi belum pas. Jadi istilah bangunan tuh belum sesuai lah. Jadi kalau rumput sudah tertimbun rata itu sudah saya terima lah, Pak. Tapi kalau ini sana belum kayaknya, Pak. Buntut kekecewaan masyarakat RT2 Desa Sungai Terap terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan di RT2 Desa Sungai Terap serta pekerjaan peningkatan jalan Sujangi menuju Jalan Haji Ali, Desa Sungai Terap, Kecamatan Betara ini. Masyarakat pun kemudian melaporkan hal tersebut ke Inspektorat Kabupaten Tanjab Barat. Inspektur Inspektorat Tanjab Barat, Encep Jarkasi, membenarkan bahwa ada laporan masyarakat terkait hal tersebut. Ia menjelaskan bersamaan dengan laporan itu masuk, tim inspektorat yang sedang melakukan audit kepatuhan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Tanjab Barat. Ia juga menjelaskan bahwa ada dua ruas jalan yang dilihat di sana. Jadi informasi yang kemarin disampaikan dan juga melalui beberapa laporan masyarakat itu sudah kita tindak lanjutkan. Bersamaan dengan laporan itu masuk, dari tim inspektorat sedang melakukan audit kepatuhan di Dinas PU. Jadi itu akan menjadi perhatian kami dan saat ini tim sedang menyelesaikan hasil laporan. Surya Kurniawan, CIK TV. Melaporkan.